Yamaha Nmax kritis tabrakan nih guys, tapi body cuman tamengnya doang yang lepas, tapi segitiganya guys parah, segitiganya parah bengkok. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat malam, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan malam ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, kembali lagi dan balik lagi bersama Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Oke teman-teman, nih malam ini alhamdulillah pasiennya nambah lagi dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam nih masih alhamdulillah hari Minggu rame, banyak orang-orang yang mau mudik guys. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau puluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Ikutin terus kegiatan gue di bengkel Rizky Motor. Mudah-mudahan di setiap video yang gue upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Ayo. Nah, ini kita kasih bocil dulu guys. Nah, si bocil tuh lagi servis piti. Nah, woy, servis piti sama servis kartu. Jadi ini motor itu guys, ini udah nginep. Udah nginep berapa hari Jil? Udah nginep 2 hari guys, karena lagi jadwalnya kita padat banget hari ini. Dari kemarin-kemarin ya, kita padat banget, makanya jadi agak lama. Juga ada Vario juga belum kelar guys, Vario masih nginep. Nah, ini ada Vario juga tuh guys. Oke, ikutin terus kegiatan gua di bengkel Rizky Motor. Ngap. Ganti rumah lolernya Cil. Oh guys, ambrol parah. Assalamualaikum. Parah, ambrol parah guys. Assalamualaikum. Ambrol parah guys. Vario masih digarap. Nih, garapan juga guys. Nih udah masuk Isa ya guys. Nih jalanan malam Senin. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukung dan support channelnya Bang Jaya sampai sejauh ini. Mudah-mudahan konten-konten gue memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat mengenai seputar motor ya, kerusakan motor, penyakit-penyakit motor. Makanya buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor, kalian bisa komen aja di bawah ini guys.
Oke, teman-teman, lanjut lagi. Ini ada pasien Yamaha NMAX, guys. Ini nabrak bengkok parah banget ini di bagian segitiganya. Nih, habis tabrakan, guys. Parah, nggak bisa belok nih. Oh, keras banget ini habis nabrak. Nih, gua besok harus konfirmasi dulu nih segitiganya. Kalau bodi aman, cuma segitiganya parah, guys. Nih buat teman-teman hati-hati ya, apalagi menjelang mau lebaran nih, hati-hati buat bawa kendaraan, jangan sampai kejadian ya. Untung nih motornya aja, orangnya alhamdulillah nggak apa-apa, guys. Jadi besok PR-nya harus sistemnya nggak bisa dibuka, jadi besok baru bisa dibuka jam 8, guys, sistemnya. Ini masih ada Vario pasien. Vario juga belum kelar yang kemarin, udah mandek 2 hari, guys. Dapat PR, guys. PR Yamaha NMAX. Oke, teman-teman, kita udah capek banget, kita udah mau tutup nih. Masih ada mau ganti oli pasien, ini belum kelar nih, Vario udah 2 hari. Nih, ganti oli. Nah, ini pasien yang kritis Yamaha NMAX, guys. Ini kritis PR. Kelar. Buat tutup udah capek banget, guys. Nih buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya, guys. Nah, itu aja hari ini, video hari ini. Mudah-mudahan memberikan sebuah tontonan yang menghibur atau bermanfaat buat kalian ya, guys. Oke, teman-teman, terima kasih juga buat kalian yang udah dukung dan support terusnya channel Bang Jai. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya, guys. Ini udah lemes banget. Nah, udah. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang bagus. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.